Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kembali lagi di channel kami, tentunya Petani Muda. Kali ini kita akan berburu aglonema di pedesaan. Oke, sahabat-sahabat, kawan-kawan pencinta aglonema di seluruh Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, pakde-pakde, tante-tante, silakan yang berminat pada bunga-bunga kami, nanti terus ikuti video-video kami. Oke. Kali ini kita berada di kebun Bodetun di Desa Sidodadi, Kecamatan Sekambung, Kabupaten Lampung Timur. Kita akan mereview bunga-bunga Bodetun. Kita akan mereview bunga-bunga Bodetun. Langsung saja kita akan lihat kebunnya. Oke? Ayo, let's go. Kita akan mereview bunga-bunga Bodetun. Apa aja ini ya? Ini agak susah ini. Nih, sepertinya ada banyak video-video. Kali ini sepertinya akan menarik, sahabat-sahabat. Ayo, ada nggak? Panggil dulu, Bodetun. Bodetun ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Bodet. Kayaknya nggak ada, Mas. Kayaknya nggak ada, Bodetun. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita tanya harga-harganya sama Bodetun. Kita akan mereview, lihat-lihat apa aja tanaman yang ada di kebun Bodetun. Biasanya sih murah-murah. Nih, ada apa aja, Mas, kira-kira, Mas? Ini ada keladi nih. Ini keladi apa ini namanya ya? Ini keladi, nggak tahu lah ini apa namanya ini, tapi cantik-cantik ini. Ini daunnya, lihat. Ini hitam, pekat, hijau. Daun ini muda. Sangat cantik ini, daunnya muda, satu. Tapi agak robek-robek ini. Ini akan, biasanya ini kalau mau dijual kira-kira berapa ya ini? Ini kisaran 20 ribuan lah, murah-murah ini di sini. Oh, di sini ada juga ini. Kalatea ini. Ada kalatea. Ini ada kalatea nih. Lihat. Tuh. Tuh, lihat nih. Daunnya banyak. Cantik-cantik ini. Edan. Tuh. Ini kira-kira harganya mungkin kisaran 20-an ribu juga ini. Ayo lanjut lagi yuk. Ini pada listrik juga, polistik. Ini ada tisu. Event tisu. Tapi propos ini. Aduh, ada ini. Terus Papua juga nih. Super besar. Jumbo. Daunnya ada banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu adanya Pak Tiga. Oh iya tuh, itu adanya suaminya itu. Pak De, ini berapa ini harganya ini? Oh, Bu katanya. Di mana? Bu De di mana, De? Kayaknya pabrik. Oh, Bu De-nya lagi ke pabrik. Besok aja. Kiranya sahabat-sahabat atau kawan-kawan pencinta aglonema berminat bunga-bunga Bodetun, silahkan langsung sini aja. Di Desa Sidodadi. Oh iya, bisa di review aja. Lagi aja nggak apa-apa ya. Ini. Tuh, ini juga ada ini keladi wayang nih. Keladi wayang. Ini termasuk remaja tapi panjang-panjang ini. Daunnya pink. Keladi wayang ini. Kalian kalau mau dihitung jual biasanya 15.000 lah. Ini 15.000. Ini Bigroy, lihat. Tuh Bigroy. Ada juga Tadi Dragon. Banyak sekali ternyata bunga-bunga Bodetun. Apa lagi ya ini ya? Ini. Oh iya. Ini apa ini namanya nih? Ini tahu ini apa namanya, tapi ini cantik nih kalau dirawat.
Gresegar ini ada 3 ini. Yang berminat besok saya tanyakan harganya, silakan. Yang berminat silakan. Besok tak tanya harganya sama Mbak Diton ini. Itu kayaknya ada keris Papua yang kecil, Mas. Iya, oh iya. Ini ada keris Papua yang kecil ini. Coba lihat, Mas. Nih. Tuh, ada 2 ini, Mas. Keris Papua ada 4. Oh, 4. Tapi ini yang seperti ini ada 4 keris Papua. Oh, punya Mbak Diton. Ternyata cuma ini yang bisa kita review. Oh, ternyata di sana ada juga punya Mbak Diton. Ayo, lanjut ke sana yuk. Kita lihat yang mana. Sepertinya di sana lebih banyak ini video-videonya, apa bunga-bunganya. Ayo, lanjut. Ini ada divan-divan ini. Divan-divan ada juga. Sini kuping gajah. Kuping gajah ini besar-besar, tapi packingnya susah ini. Kuping gajah packingnya susah, besar-besar. Silakan yang berminat. Nih. Silakan yang berminat nanti bisa hubungi kami. Daunnya kondisi bunganya seperti itu. Kondisinya seperti ini apa adanya. Ini ada yang sedikit. Oh, ini ada yang lebih banyak nih. Gue digorong ini loh. Tak mau gue gitu ya. Ditarik mudun loh. Nah. Oh. Ditarik mudun. Tarik ke bawah, Mas. Pak. Oh, iya. Ya, gitu loh. Ini maling. Ayo. Come on. Sini. Wih. Lihat kawan-kawan. Tara. Lihat nih. Wih, ini yang paling menarik ini. Tadi tengkorak. Ada daun bawangnya. Ini jimatnya Bu Dito nih. Jimatnya Bu Dito nih. Nih. Pantesan bagus banget. Keladi wayang. Tengkorak. Keladi tengkorak, Mas. Tengkorak ini. Ini cuma satu ini. Dan juga lihat. Punya Bu Dito. Siklonya banyak apa cantik-cantik merah-merah bagus-bagus plong-plong daunnya lebar tuh gara-gara dikasih jimat tadi kayaknya, Mas. Jimatnya bawang tadi si banyak itu, makanya bunga-bunganya cantik-cantik. Ada snowlet, butterfly, kocin, tipen candi juga punya gitu. Dut anjamani anja. Ayo sini. Ini lipstik apa? Tisu, ini tisu. Besar. Tuh. Ini tisu. Ini yang berminat yuk. Ini bisa dicacah ini. Mini. Nih. Ini ada apa ini namanya ya? Tapi ini cantik-cantik seperti daun pepaya ini. Daun cantik pepaya. Cantik tapi ini. Ini pusing saya, mau making gimana ini. Yuk. Ini ada juga Kocin. Harganya bisa kita kira-kira kisaran 30 ribuan lah ini. Sama Bu Ditun bisa dijual. Atau biasanya kita kalau petani ibu-ibu rumah tangga sambilan pada nanam bunga aglonema murah-murah kok tani pedesaan ini bisa dinego. Even juga ada even silver. Terus apa ini? Ini ini apa ini, Mas kameramen? Seperti lidah. Lidah buaya tapi bukan. Bukan lidah buaya. Enggak tahu namanya apa. Lidah mertua paling ini. Ini apalagi ya? Rubi Garuda. Oh iya, ini ada Rubi Garuda ini. Bu Diton juga punya Rubi Garuda. Ternyata ini 30-an ribu nih biasanya. Saya sering ngambil di sini kok. Ini Rubi Garuda. Ada juga ini kok. Janlong. Janda bolong. Janda bolong ini. Ini ada janda bolong.
janda bolong Mbok Detun. Ini biasanya dijual kira-kira berapa ya? 30.000 lah. Di sini perkiraan saya harganya itu sekitaran mulai dari 10.000, 15.000, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 100 pun ada. Tergantung dari kualitas bunganya, terus jenisnya, sama apa besar-besar atau enggak daun-daunnya. Oke. Mungkin itu saja video kita kali ini, berburu aglonema di pedesaan. Yang berminat besok review lagi aja. Oh iya, besok kita akan review lagi ke sini. Ke kebun Mbok Detun. Itu nanyain harga. Oh iya, nanti kita akan tanya harganya pada Mbok Detun langsung. Tunggu video kami besok review dengan Mbok Detun. Oke. Sekian video kali ini. Tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe di video kami supaya video kami lebih cepat berkembang dan bermanfaat. Sekian. Allahumma fiqhi lana fi dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan.